بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. أشكر شكر من طلب المزيد من المالك ديان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم المنان. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بأشرف الأديان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أهل الفضل والإرفان. أما بعد، قال النبي صلى الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن لم يرني وأما نبي وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن لم يرني وأما نبي. صدق الله العظيم وصدق رسول الله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرين إخوان في دين رحمكم الله. Sepanjang perjalanan sejarah banyak mencatat orang-orang menjadi besar. Ada orang menjadi besar karena pangkat jabatan dan kekuasaannya. Apabila pangkat jabatan dan kekuasaannya selesai, maka kebesaran pun selesai sampai di situ. Ada orang menjadi besar karena harta yang dimilikinya. Apabila harta yang dimilikinya jatuh bangkrut, maka kebesaran pun sampai di situ. Adapun orang menjadi besar karena dibesar-besarkan, setengah mati ia membesarkan namanya. Apabila terjadi gesekan di mata masyarakat, maka masyarakat mencemoohkannya, sampai disitulah kebesarannya. Adapun baginda Rasulullah yang kita tahu, beliau sebagai panutan seluruh umat, penutup Nabi dan Rasul. Beliau besar bukan karena pangkat jabatannya. Beliau besar bukan karena harta yang dimilikinya. Beliau besar bukan karena dibesarkan oleh umatnya, tetapi beliau besar karena dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, di malam yang penuh berkah ini, saya akan membawakan sebuah pidato yang bertema bangga menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 128. Hei umat manusia, kaya miskin, muda tua, pejabat sampai rakyat, ulama sampai umat, laqad ja'akum, telah datang kepada kalian rasulun, utusan Allah, min angpusikum, dari golongan kalian umat manusia. Azizun alaikum bil mu'minin. Azizun alaikum bil mu'minin. Sungguh berat perjuangan beliau, sungguh susah perjuangan beliau. Sebelum kalian berjuang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu berjuang. Sebelum kalian berdarah, baginda Nabi terlebih dahulu berdarah. Sebelum kalian susah, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu susah. Harisun alaikum. Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjaga tauhid kalian, keyakinan kalian, sholat kalian, syariat kalian, supaya tidak menyimpang ajarannya, supaya lurus jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Hadirin rahimakumullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, golongan yang mulia ini, golongan yang soleh ini, golongan yang adanya nanti di akhir zaman. Mereka tidak pernah memandang wajahnya Nabi, mereka tidak pernah duduk bersama Nabi, mereka tidak pernah mendengarkan perkataan Nabi, akan tetapi mereka beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tuba liman lam yarani wa tuba summa tuba summa tuba liman lam yarani wa amanan." Sungguh beruntung orang-orang yang melihatku, sungguh beruntung orang-orang yang beriman kepadaku, akan tetapi tiga kali keberuntungan, tiga kali kemuliaan bagi orang-orang yang tidak pernah melihat wajahku, akan tetapi beriman kepadaku. Sungguh mulia hati beliau. Bahkan tiga kali kemuliaan, tiga kali keberuntungan untuk umatnya di akhir zaman. Hadirin rahimakumullah. Bangga apa tidak menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bangga apa tidak menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawab atuh. Bila suatu saat baginda ada yang melecehkan, siap ya Nabi? Siap ya sampai mati? Siap ya sampai darah putih penghabisan? Takbir! Takbir! Salawat Nabi. Hadirin rahimakumullah, kesimpulannya, tatkala beliau akan wafat, beliau berpesan kepada Sayyidatu Fatimah yang terekam oleh Sayyidatu Fatimah, yakni as-salah as-salah an-nisa ittaqun nisa ummati ummati. Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam akan menghembuskan nafasnya terakhir menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau berpesan, salat, jaga salat, wanita, lindungi wanita, ummati ummati. Sekian pidato dari saya. Maaf bila banyak kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.